menerjang sejumlah rumah warga di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pati, Martinus Budi Prastia, mengatakan sempat terjadi hujan disertai angin kencang hingga kemudian muncul angin puting beliung. Akibatnya, banyak pohon tumbang dan rumah warga mengalami kerusakan. Bahkan sejumlah rumah semi permanen roboh akibat terjangan puting beliung. Total kerugian belum dapat dipastikan, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Pati, Ahmad Ulil Albab melaporkan.